saja Nusantara. Hutan rimba menghijau tempat bersemayam burung marga satwa. Gunung api yang tinggi megah menambah semarak persadaku. Lembahnya rai dan sungai-sungai mengukir keindahan abadi. Tanah pusaka, aku pun dilahirkan di sana. Penduduknya gagah tampan, cantik molek tiada bandingnya. Terkenal manis buli bahasa dan lemah lembut. Mereka saling menghormati, saling menghargai hak asasi. Mereka bernaung di bawah pusaka Garuda Pancasila. Dan Sang Saka, merah putih lambang Indonesia. Jagalah
periode 2023-2024. Di sini saya duduk di kelas 12. Dan selama kepengurusan saya satu periode kemarin, saya sangat dibantu oleh Bu Jenny Komar MPD selaku kepala sekolah SMA Negeri 17 Kota Bekasi, baik dalam program kerja maupun membimbing saya dalam menjalani sebuah kegiatan. Bu Jenny Komar MPD juga sangat berintegritas dan dia memberikan banyak sekali dampak positif bagi SMA Negeri 17 Kota Bekasi. Bahkan banyak program kerja yang dimiliki sekolah itu terrealisasikan. Contohnya pembangunan, terus kebersihan sekolah yang mendidik siswa-siswi SMA Negeri 17 Kota Bekasi ini menjadi terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Bu Trini juga sering ke kelas-kelas untuk melihat dan pembelajaran. Jadi siswa-siswi terbiasa untuk fokus dalam pembelajaran juga. Banyak sekali dampak yang terjadi pada saya, bahkan siswa-siswi lain. Contohnya dampak pada karakter kita semua. Jadi siswa-siswi SMA Negeri 17 Kota Bekasi ini menjadi lebih berintegritas. Terus juga saya punya harapan, sedikit harapan untuk kedepannya. Semoga dalam bimbingan Bu Trini Komar MPD ini, siswa-siswi bisa menjadi siswa-siswi yang lebih berdaya saing. Anak 17 ini menjadi punya daya saing terhadap satu sama lain. Mereka menjadi lebih berkarakter dan kedepannya bisa bersaing ke kancah internasional. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya menurutkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kala Desundarunu, selaku Wakil Ketua OSIS periode 2023-2024. Sekarang saya duduk di bangku SMA kelas 12. Jadi sekarang saya ingin menyampaikan kesan dan pesan saya selama saya menjadi siswa SMA Negeri 17 Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Kota Bekasi, yaitu Ibu Dr. Anda Trini Komar MPD. Jadi selama beliau menjabat, saya merasakan banyak sekali dampak positif yang beliau berikan bagi SMA Negeri 17 Kota Bekasi, baik dari program-program yang ada di sekolah ini, dan juga beliau sangat mensupport segala kegiatan, baik kegiatan program sekolah maupun kegiatan organisasi, khususnya organisasi karena saya anak organisatoris. Jadi saya merasakan banyak sekali hal-hal positif yang beliau berikan bagi kami para anak organisasi, yang dimana beliau sangat mensupport segala kegiatan yang ada dan juga berkolaborasi dengan program kerja yang ada di sekolah. Jadi segala pemrograman yang ada di SMA Negeri 17 Kota Bekasi ini saya merasa sangat disupport oleh sekolah, khususnya Ibu Dr. Anda Trini Komar, demi mencetak generasi muda yang berkualitas. Jadi tak hanya itu, beberapa program kerja yang Bu Trini punya dan dijalankan di SMA Negeri 17 Kota Bekasi itu menurut saya sangat-sangat berpengaruh dan juga menjadikan siswa-siswa SMA Negeri 17 Kota Bekasi ini menjadi siswa-siswi yang lebih berkualitas tentunya. Salah satunya mungkin pemrograman yang dimana siswa-siswi sekarang sudah mulai mengurangi penggunaan sampah plastik, baik itu dari kantin maupun dibawa dari rumah. Jadi siswa-siswi itu sudah memakai tempat makan dan botol minumnya sendiri. Dan juga tak hanya itu, fasilitas yang ada di sekolah juga sekarang lebih bagus lagi, lebih diperbarui. Mungkin ada beberapa kerusakan itu diperbarui lagi. Dan juga pembangunan yang sekarang sedang berlangsung demi keberlangsungan pembelajaran, proses pembelajaran siswa-siswa SMA Negeri 17 Kota Bekasi, yang tentunya membuat pembelajaran itu menjadi lebih nyaman dan juga lebih efektif. Dan juga mungkin harapan saya untuk kedepannya, semoga dalam di bawah kepengurusan Ibu Dr. Anda Trini Komar MPD ini, SMA Negeri 17 Kota Bekasi itu menjadi SMA yang lebih maju lagi, lebih unggul, dan juga bisa mencetak para generasi muda yang lebih berkualitas dan juga berdaya saing, sehingga menciptakan generasi muda yang lebih unggul dan kreatif. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sanifa. Saya mengambil mata sosiologi. Saya di SMA Negeri 17 Kota Bekasi sudah hampir 14 tahun lebih di masa pemerintahan Bu Dr. Anda Trini Komar MPD. Saya melihat bahwa SMA Negeri 17 Kota Bekasi semakin mengalami kemajuan dari segi sarana, prasarana, juga aktivitas akademik. Kami merasa bangga
memiliki seorang pemimpin yang mungkin mengayomi seperti seorang ibu. Kami melihat bahwa beliau adalah salah satu pemimpin di SMA Negeri 17 Kota Bekasi yang memberikan motivasi, terus memberikan kami dukungan dalam segala hal untuk kemajuan SMA Negeri 17 Kota Bekasi. Beliau adalah panutan bagi kami semua. Beliau adalah bagian dari motivator untuk kita semua. Atas kepemimpinan ibu, mudah-mudahan Dinas Kota Bekasi makin maju, sukses, dan makin memiliki nama besar di Jawa Barat dan di Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eti Rohayati, Ketua Komite SMA Negeri 17 Bekasi. Saya menilai untuk Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Bekasi, Ibu Dr. Anetu Herni Komar MPD, dia baik, tegas, jujur, dan bisa memberikan contoh kepada bawahannya. Alhamdulillah, di dalam pemimpinan beliau banyak sekali kemajuan-kemajuan, baik di bidang non-akademik atau di bidang akademik. Contohnya di bidang akademik, dari tahun kemarin yang masuk PTN hanya beberapa orang, alhamdulillah untuk tahun ini bisa mencapai 3 kali lipatnya untuk masuk perguruan tinggi negeri. Untuk di bidang non-akademik, baik ekstrakurikuler maupun di sarana dan prasarana, alhamdulillah banyak sekali bisa kita lihat kemajuan-kemajuan di lingkungan SMA Negeri 17 Bekasi, pembangunan-pembangunan bisa dilihat. Serta alhamdulillah tahun ini pun juga SMA Negeri 17 dinobatkan sebagai percontohan di Kota Bekasi, yaitu Sekolah Adi Biata. Semenjak kepemimpinan beliau, dengan kami komite, beliau selalu bersinergi, bisa bekerja sama dengan baik dengan kami. Kami sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu Dr. Anatur Heni. Masa kepemimpinan beliau di sekolah 17, SMA 17, banyak banget peningkatannya. Ya, walaupun kalau kata orang, katanya cerewet itulah. Nah, itulah kalau bagi kami adalah kecerewetannya itu, ketegasannya itu adalah untuk membawa kemajuan bagi SMA Negeri 17 Kota Bekasi. Mungkin penilaian dari saya adalah baik untuk Ibu Dr. Anatur Heni Komar, karena selama ini bersinergi dengan komite. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.